Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat sahabat netizen semua. Bersama saya Nyilia di channel Sang Aji Pancasona. Hari ini saya ingin melaksanakan tugas seperti biasa yang Nyilia lakukan. Dan saya sudah di hutan untuk mencari orang-orang yang berada di jalan yang sesat, melakukan hal-hal yang tidak benar, dan juga membasmi iblis, membasmi setan. Itu harus kita lakukan karena itu demi kebaikan kita semua, demi kebaikan kita bersama. Wow, banyak sekali pacetnya nih. Ya, besar-besar sekali. Benar. Tuh. Iya. Tuh. Banyak sekali pacetnya. Ini lagi. Sepertinya ini kebun binatang. Wow. Sepertinya dia mendengar suara kita. Dia mendengar suara kita dan langsung datang. Banyak sekali. Dan buat sahabat netizen semua, terus kalian like, share, and subscribe. Karena itu sangat penting bagi kami. Karena dengan cara begitu kalian menjadi lebih dekat dengan kami. Dan juga, walaupun kita tidak bertemu dengan secara langsung, tetapi kita bisa bertegur sapa lewat video-video ini. Dan kalian komen, like, share. Jadi kalian bisa semakin dekat dengan kami, bisa bertegur sapa dengan kami, walaupun tidak dengan secara langsung. Dan tak lupa pula saya ucapkan salam hormat saya buat guru besar Padepokan Sunda Sejagat, Mama Sekarya. Dan salam hormat saya buat Master, Mbak Ter, dan sahabat netizen semua. Salam persaudaraan buat kita. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita bersalawatan supaya hati kita tenang dan kita dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fakonuri, anta iksirun waholi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selawat-selawat dan teruslah kalian bersalawat dimanapun kalian berada. Karena dengan cara kalian bersalawat, kalian dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Oke, kita bisa lanjutkan perjalanan kita. Bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pelacak yang melanda. Panen. Makin hujan. Jadi banyak pelacak. Biasa kalau di hutan. Saya juga sudah
sudah biasa menghadapi seperti itu. Cucu apa ini? Cucu ini bajunya. Kenapa manusia-manusia yang hisap itu tidak ada habisnya? Karena manusia kebanyakan tidak tahan dengan godaan-godaan setan. Kan denger tuh. Siapa? Siwakan. Sawer. Sawer kenapa sawer? Sawer. Kenapa kamu? Minten sama kami Siwa. Dewa. Diikat sama siapa? Dewa. Sama Dewa. Dewa. Ini kemana Dewa ini? Nggak tahu. Sudah berapa lama kamu diikat? Satu hari. Ternyata beliau ini agak mengerti dengan bahasa kita. Sering bertemu dengan kita, beliau ini memahami bahasa kita. Jadi agak sedikit lancar ya. Kenapa kamu bisa diikat? Penyebabnya apa? Ini kabur. Kabur? Dia kabur dari Dewa, makanya dia diikat. Sudah cepat selamatkan aja ini. Ada tidak Dewa? Seperti aman nih. Aman? Aman seperti. Aman? Aman. Aman. Aman nih. Eh cepat. Aman? Ayo kita buka. Kamu diikat. Delia. Mana dia? Bos, tuh. Tidak. Kacet lo. Tuh kok dilepas nih? Kenapa? Kau jangan coba-coba memaksa dia. Kamu jangan memaksanya. Lepaskan. Dia tidak ingin ikut bersama. Jangan kau melakukan. Hurra! Hentikan! Sallallahu alaihi wa sallam.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaikum. Dia juga sedang mencari Siwa. Dan sampai saat ini dia juga belum bertemu dengan Siwa. Percuma kau. Ya Habib salam alaikum. Kita harus selamatkan anak Siwa itu, yang kasihan nih. Kalau enggak, maka dihajar terus dengannya. Benar. Tapi tidak mungkin kita meninggalkan dia. Kita harus selamatkan dia nih, kalau enggak bahaya. Karena kemarin juga kita sudah menemukan dia itu keadaannya disiksa. Dan ini disekap seperti ini dikit gitu, kasihan. Berulang kali kau siksa. Lihat nih. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Jangan. Oh, dia mengancam. Ancaman. Kita sama-sama sudah pernah jahat. Aku sudah pernah merasakan posisimu. Menahan seseorang, mengancam. Sebenarnya itu semua hanya gertakan saja. Sudah kalah, saya tidak mau mengalah. Jangan pernah kau ganggu. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Dia kabur. Ayo cepat selamatkan dia. Kasihan sekali dia ini. Sudah bisa bergerak kan? Sudah bisa? Aduh. Kamu sudah diapain aja? Pintu. Diapain? Disiksa. Ya Allah. Kenapa Dewa itu tidak ada hentinya, tidak ada capeknya untuk menyiksamu?
Padahal yang dia lakukan kepadamu itu semua percuma, karena Siwa tidak akan pernah ingin kembali lagi kepadanya. Lebih bagus kau ikut kami kepada Pokan. Daripada seperti ini kami jumpa dewa disiksa. Mana coba? Jadi yuk kita cepat pergi dari sini, nanti dia balik lagi. Ya, yuk. Yuk. Ayo. Jangan di sini. Ayo cepat. Cepat sawer. Ya. Tutup aja jalannya. Ada bos apa nanti jadi semua? Terus kalian saksikan aksi-aksinya. Tunggu. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingkar mingkur hengang korok akar sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ojo nanti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri. Ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalana dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi, jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Elemen lengkap adil langkat stabat strobot. Mari belajar master batter ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu serasi. Dungo menggimari ketia jauh simpan dendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabar lantah wakal. Ilmu bisa mancing gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 s